Gading Marten ketika hendak mencium Luna Maya memicu reaksi Denny Sumargo yang langsung bertindak mencegah keduanya. Sama-sama menyandang status lajang, belakangan kedekatan antara Luna Maya dan Gading Marten membuat keduanya kembali dijodoh-jodohkan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda mendapatkan info terbaru sekitar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Berapa waktu belakangan hubungan persahabatan antara Luna dan Gading kembali terlihat kala keduanya pergi ke Amerika Serikat untuk menjadi brand ambassador dari salah satu brand lokal Indonesia. Bersama beberapa rekan publik figur lainnya, Gading dan Luna yang berasal dari satu angkatan pergi menjelajahi sejumlah daerah di New York dan California. Namun di tengah suasana perjalanan tersebut, ada saja tingkah Gading dan Luna yang membuat keduanya kembali ramai dijodohkan oleh warganet. Gading Marten dan Luna Maya pamer video berciuman di area Hollywood Sign. Ya, video itu diunggah oleh Denny Sumargo melalui akun Instagram pribadinya. Luna Maya, Gading serta sederet selebriti tanah air lainnya tengah berada di New York setelah tampil dalam ajang bergengsi New York Fashion Week 2022. Diiringi lagu Two Best Friends in a Room That I Might Kiss, mulanya Gading dan Luna berlagak layaknya sahabat. Setelah itu keduanya berakting seolah-olah hendak berciuman. Namun, rupanya muncul sosok pengganggu di sela-sela kemesraan mereka. Bukannya mendapat ciuman manis dari Luna, Gading malah bertatap muka dengan Denny Sumargo. Gading pun terkejut dan spontan mendorong kepala Denny. "Biar kau rasakan air liurku at Gading," tulis Denny dalam keterangan, Selasa, tanggal 14 September tahun 2021. Unggahan itu juga diunggah oleh Luna Maya di akun TikToknya. Video itu pun ramai dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit netizen yang menjodoh-jodohkan mereka. "Bikin ngakak aja kau bang," kata netizen. "Kak Luna bisa canda juga. Udah jadian aja bang," tulis netizen. "Cocok banget sampai ngakak lihat ini diulang-ulang," timpal netizen lainnya. "Fix cocok sih gas lah nikah," balas netizen lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan.